jadi gue sekarang udah di TDR lagi, udah nyampe. Nah, kali ini gue mau nanya-nanya ke, di sana ada Mas Yudi, jadi gue bakal nanya ke dia harga dari YSS G Racing ini berapa sih buat Nmax. Jadi kita tanya dia aja nanti ya guys. Ini dia lagi ke belakang dulu. Jadi kalau dia udah balik langsung kita tanya aja. Oh, tuh dia udah mau naik, mau balik langsung. Mas Yud, mau nanya buat G Racing Nmax tuh harganya berapa sih? Harganya itu 11.900. Iya. Itu buat Nmax old ya? Buat Nmax old, betul. Oke. Okay. Buat new Nmax tersedia nggak sih? Buat apanya? New Nmax. New Nmax, ya Nmax kita masih tipenya G-Top. Baru G-Top ya? Oh, berarti kalau new Nmax G-Top, Nmax old, G-Racing-nya ada. G-Racing ada. Oh, ya wes. Thank you ya. Terima kasih. Nah, jelas kan guys, harganya 11.900. Berarti ini beneran harga sultan guys, harganya nggak murah ini. Jadi penting buat lu pada tahu fiturnya ada apa aja sih. Nah, ini gue nggak langsung pasang, jadi bakal gue bawa pulang. Nanti akan gue review dan unboxing di rumah guys. Jadi lo ikutin aja videonya seperti apa ya. Ya guys, ternyata benar harga dari YSS G Racing ini ciamik. Nggak heran kalau dibilang ini shockbreakernya sultan. Jadi YSS G Racing ini merupakan kasta tertinggi yang ada di YSS guys. Dilengkapi dengan beberapa fitur yang pasti bikin kalian nyaman dalam berkendara. Nah, ngomongin fitur-fitur, penting banget buat lu pada tahu fitur apa aja yang ada di sini di YSS G Racing ini. Karena sayang banget nih kalau lu bisa beli ini barang tapi lu nggak tahu cara settingnya, lo nggak tahu fungsinya ini bisa diapain, itu sayang banget guys. Jadi jangan sampai lo bisa beli tapi pada saat lo pakai rasanya nggak jauh beda nih sama stok-stok yang harganya jauh di bawah ini. So jangan sampai itu terjadi. Untuk itu gue akan bahas kira-kira apa aja fitur yang ada. Nah, tapi sebelum gue bahas kita unboxing dulu aja guys, oke? Kita buka aja guys. Ada stiker, ada kuncinya nih, ada kunci L, ada buku-buku panduannya, ada stylan. Oke, ini yang bikin beda. Oke, kita keluarin satu lagi. Ini guys, untuk Nmax Old ya, untuk Nmax Old ini tingginya 335 kalau Nmax Old. Kita bahas aja guys, gak usah panjang lebar, langsung kita bahas, ikutin terus. Reload, kondisi awal ketika jumlah tekanan diterima per sebelum menerima beban. Jadi sebelum motor dinaikin, kondisi shockbreaker tuh udah ada tekanan duluan guys. Ya, jadi ini udah ada tekanan duluan sebelum kalian naikin. Nah, untuk penyetelannya 30% dari travel harus dari travel ini harus disesuaikan. Supaya apa nih? Supaya nggak mentok. Nah, tapi nggak mutlak harus 30%, bisa aja di 25% dapatnya atau di 35%. Balik lagi ke kebutuhan kalian, kalian bisa rasa-rasa aja mana yang lebih baik. Nah, jadi pada saat kita naik motor, bawa barang, boncengan, sendiri, atau pakai box, fungsi preload itu untuk menjaga jarak travel agar shockbreaker tidak amblas guys. Jadi bikin shockbreaker tuh lebih awet ya. Itu sih dari sisi preload. Kalau untuk rebound adjuster di sini kalian bisa lihat untuk mempercepat atau memperlambat spring kembali ke titik semula. Jadi pada saat dia turun, dia balik lagi ke titik awal. Lebih cepat atau lebih lambat gitu guys. Nah, untuk penyetelannya nggak susah guys. Basicnya adalah arah lawan jam balik ke sana adalah fast rebound. Kalau searah seperti ini itu namanya slow rebound. Nah, Maksudnya apa nih? Fast and slow rebound. Kepakainya di mana nih? Oke, tahu guys. Fast rebound dipakai di kondisi jalan yang bumpy, berbatu atau rusak. Nah, kalau slow rebound biasanya dipakai saat kita sedang riding dan cornering. Jadi saat kita sedang riding kan biasanya, atau lagi cornering ya, biasanya itu jalannya kondisinya oke, itu di aspal gitu guys. Jadi slow rebound tuh bisa bermain di kondisi jalan seperti itu. Nah, bawaan pabrik settingannya untuk rebound ini itu di 15 ya, di 15 klik itu di tengah. Jadi kalau gue kasih lihat begini guys, ini kalian bisa pakai obeng atau bisa langsung putar aja begini. Ini kita putar mentok dulu ke kanan sampai habis. Ini arah slow rebound. Nah, ini udah mentok, kita balik satu. Nah, ini adalah titik nol. Jadi setelah mentok kita balik satu, balik mundur. Nah, ini titik nol ya. Nah, dari titik nol ini kita baru bisa maju ke kiri ke arah fast rebound 15 kali. 15 tuh 2 3 4 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini settingan bawaan pabrik guys. Tapi kalian bisa setting sesuai kebutuhan kalian. Mungkin bisa aja dari tadi titik 0 itu kalian putar ke kiri sebanyak 5 klik. Nah, untuk kalian tes mana lebih enak, jangan cobanya per satu klik guys. Kalian mulai coba dari 3 sampai 5 ya guys. Nanti tinggal kalian rasa-rasa mana yang lebih oke. Nah, sekarang giliran compression high low speed. Ini seperti kalian lihat, low comp and high comp. Nah, bagian ini sebenarnya untuk apa dan kapan kita tepatnya gunakan gitu. Compression low speed adalah kondisi saat suspensi turun tetapi dalam keadaan lambat. Contohnya pada saat cornering guys. Nah, kalau yang compression high speed kondisi saat suspensi turun dalam keadaan cepat. Jadi turun langsung duk gitu kan. Nah, ini biasanya kalau kita lewat jalan berlubang, kubangan gitu, kita nggak sengaja hajar lubang itu sendiri, atau saat kita lagi kencang kita nggak lupa ngerem atau telat ngerem, jadi polisi tidur tuh kita bablas terus, itu bakal turun secara cepat tuh si suspensi. Sama juga pada saat kita extreme braking. Nah, itu si compression high speed itu bermain di sana guys. Nah guys, jadi kalian udah pada tahu ya kenapa shockbreaker ini disebut shockbreaker Sultan. Selain memang harganya yang tinggi, fiturnya kan ciamik banget gitu loh. Bikin kalian pastinya nyaman saat riding. Apalagi buat kalian yang suka ke kantor motoran, touring jauh gitu kan, dan suka ngalamin badan ringsek pegel. Nah, mungkin penggantian suspensi seperti ini bisa jadi salah satu solusinya. Oke lah, gue untuk pemasangannya dan sekaligus setting pastinya di video berikut aja ya. Gak usah di video ini karena udah cukup panjang. Gue akan lakukan kapan ya, besok mungkin gue akan ke Tedar lagi untuk pemasangan. Dan kebetulan gue juga akan touring dalam waktu dekat ini, gak jauh-jauh juga sih, tapi lumayan lah buat seseruan dan bisa sambil ngetes. Nanti kita lihat aja perjalanan gue pakai ini seperti apa ya guys. Nantiin aja videonya nanti, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunggu atau dapetin update penggunaan suspensi ini di motor gue. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Sign out.